rangka meningkatkan koordinasi dan konsultasi, Kepala Man Insan Cendikia Tanah Laut Hilal Najumi menggelar rapat dengan pengurus Komite Madrasah pada Jumat 3 Februari 2023 di Gedung Laboratorium Matematika Gedung Sains dan Teknologi. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komite Madrasah Haji Kamaruzzaman dan para pengurus. Sedangkan dari madrasah hadir Kepala Urusan Tata Usaha, Siti Mopliha, perwakilan guru, dan perwakilan tenaga kependidikan. Pada kesempatan tersebut, Kamat memaparkan progres madrasah, sedangkan Sekretaris Komite Rahmadi menyampaikan laporan realisasi penggunaan biaya personal siswa. Pengeluaran di dapur pasti akan berpengaruh, pasti juga akan ada kenaikan. Sementara pemasukan kita tidak ada, tetap aja sampai sekarang kan belum ada perubahan gitu. Program Komite Madrasah dalam setahun ke depan, di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan siswa kelas 12 dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyampaian realisasi biaya personal siswa atau biaya uang makan siswa yang disampaikan oleh orang tua siswa selama 1 tahun 2022. Kemudian setelah itu rapat lanjutan kami laksanakan juga pada malam hari secara virtual melalui Zoom meeting. Nah, di sana kami membahas lagi tentang realisasi penggunaan biaya personal tersebut. Dari Humas Man Insan Cendikia Tanah Laut, melaporkan.